Sahabat mentari yang diberkati Tuhan, ketemu lagi kita bersama untuk belajar firman Tuhan bersama. Sahabat mentari, minggu yang lalu kita sudah mengakhiri mengetahui kehendak Tuhan, dan kita akan masuk tentang sikap seorang hamba Tuhan. Dan namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas kesempatan ini untuk kami belajar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami belajar dengan baik. Mampukan kami belajar dengan baik dan lancar sehingga kami boleh diberkati tentang bagaimana sikap seorang hamba. Terpujilah nama Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang sikap sebagai hamba. Dan yang pertama ini kita akan berbicara Kristus teladan kita. Tujuan Yesus datang ke dunia dalam pelayanan ini kita bisa lihat di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Demikian dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, sahabat mentari yang diberkati Tuhan, banyak orang suka disebut hamba, tapi tentu tidak suka dijadikan hamba. Oleh sebab itu, mari kita meneladani Yesus. Datang tanpa menghiraukan kesetaraannya dengan Allah. Dia datang sebagai manusia, dia melayani saudara dan saya. Dia melayani murid-muridnya, dia melayani semua anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mencontoh teladan ini dengan tujuan bahwa saudara dan saya akan melayani Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu saudara kepingin orang lain juga selamat. Saudara tentu kepingin orang lain mengalami damai sejahtera. Tentu saudara kepingin orang lain mengalami sukacita. Oleh sebab itu, kita ambil contoh yang memberi tujuan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Caranya bagaimana? Cara melayani. Beberapa cara yang ditunjukkan kepada kita. Matius 9 ayat 35, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang sakit dan mengalami kelemahan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Yesus memberikan contoh cara melayani. Dia keliling ke kota, mengajar di rumah ibadat, kemudian memberitakan Injil keselamatan itu, kemudian menyembuhkan orang dari segala penyakit dan kelemahan. Apakah hal ini bisa saudara lakukan? Mengajar pasti bisa. Melalui kehidupan saudara, melalui pengalaman saudara bersama Tuhan, saudara bisa mengajarkan bagaimana menerima Kristus, bagaimana perubahan setelah menerima Kristus, bagaimana kehidupan saudara sebelum dan sesudah menerima Kristus. Mengajar. Kemudian yang kedua, memberitakan Injil. Saudara juga sama seperti itu. Kapan saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan apa akibat dari itu? Perubahan apa yang terjadi setelah saudara dan saya menerima Kristus? Menyembuhkan orang sakit. Mampukah saudara dan saya menyembuhkan sakit? Tentu saudara dan saya tidak mampu. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tabib Agung, mampu menyembuhkan, dan saudara bisa dipakai untuk mengatakan sembuhlah kamu. Allah memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Allah bisa memakai saudara dan saya untuk mendoakan orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Nah, sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, saudara bisa mengajar, saudara bisa memberitakan Injil, saudara bisa menyembuhkan penyakit. Memberitakan Injil tidak harus melalui khotbah. Saudara pribadi ke pribadi bertemu, menceritakan bagaimana saudara terima Kristus, perubahan yang dialami, kesaksian hidup saudara, tingkah laku perbuatan saudara sehari-hari yang mencerminkan
Yesus ada di dalam kehidupan saudara. Maka tadi ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara hati dan pikiran saudara. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, itulah salah satu cara yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai contoh teladan untuk melakukan sesuai dengan talenta saudara dan saya. Contoh yang konkret lagi di dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat dalam pinggangnya. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi contoh salah satu membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba. Orang-orang pada saat itu punya pembantu-pembantu, kalau ada tamu disuruh membasuh kakinya. Pekerjaan yang paling bawah. Tetapi Yesus lakukan itu. Dan akhirnya dia memberitahu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bagaimana saudara dan saya diminta untuk melayani orang lain, sama seperti Yesus melayani orang murid-muridnya. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hal ini, cara Yesus menunjukkan kepada kita, dia mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Dia berkata, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sahabat mentari yang dikasih, keteladanan Yesus ini ternyata menjadi teladan dan posisi yang diambil, yang kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat kedua dan seterusnya. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, Paulus menginginkan sukacitanya dipenuhi melalui jemaat di Filipi untuk mereka sehati, sepikir, sejiwa dengan satu tujuan, untuk melayani bersama. Dan diingatkan, tanpa mencari kepentingannya sendiri dan pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Di dalam kitab berpelayanan, tentu kita tidak boleh sombong, tidak boleh mengangkat dirinya untuk kepentingan sendiri, tidak boleh mencari pujian yang sia-sia. Ini loh karena aku, maka ini terjadi. Ini loh kalau tanpa aku, apa bisa terjadi? Di dalam pelayanan, Allah memberikan contoh rendah hati. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu yang sombong direndahkan hatinya. Sehingga meneladani Yesus yang sudah dicontohkan tadi, salah satu membasuh kaki murid-muridnya, mengajar dan sebagainya. Teladani Yesus Kristus, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus dalam kehidupan kita. Tidak memikirkan gengsi, tidak memikirkan kesombongan, martabat. Semua dilakukan berdasarkan kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, dan yang harus membagikan pengalaman bersama Tuhan, mencontoh teladan Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan. Tentunya kalau di gereja hal ini terjadi, mulai dari pendeta, presbiter, dan seorang anggota gereja pun, mereka ditunjuk sebagai seorang hamba untuk mengabarkan Injil, untuk melakukan kegiatan yang berlaku untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak terbatas. Setiap orang percaya bisa menjadi hamba Tuhan untuk menyampaikan berita Injil itu, untuk mengajarkan apa pengalaman yang dialaminya, meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat yang dikasihi Tuhan,
Yang kedua dianjurkan kepada kita, tetapi merendahkan diri, mengosongkan diri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan Allah menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus merendahkan diri, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama manusia dalam keadaan sebagai manusia. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus meneladankan kepada kita ketaatan, bahkan ketaatan sampai mati dan mati di salib. Saudara dan saya tidak perlu sampai seperti itu tentunya sekarang, zaman sekarang. Tetapi saudara dan saya menerima cacian, makian, bulian dan lain sebagainya, tidak harus melawan, tetapi doakan mereka supaya mereka menjadi orang yang dirahmati untuk percaya bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat contoh yang diberikan Yesus dengan tujuan bahwa datang bukan untuk dilayani tetapi melayani, kemudian saudara diajarkan caranya mengajar, menyembuhkan orang sakit, membasuh kaki murid-muridnya, itulah keteladanan Yesus yang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Saudara dan saya merendahkan diri, mengosongkan diri, dan mengambil bagian dalam pekerjaan sebagai hamba Tuhan. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan yang penting saudara dan saya mengikuti perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan yang saudara dan saya nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bukti mengasihi, saudara dan saya melakukan perintahnya, dan itu bisa saudara saksikan kepada orang lain bagaimana saudara menyaksikan kehidupan saudara di hadapan mereka. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Marilah kita mengasihi Allah dengan memegang firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dengan tanpa mencari keuntungan diri sendiri, dengan tanpa mencari pujian apa yang kita lakukan, Allah mengangkat saudara, Allah memberkati saudara sebagai hamba yang berkenan kepadanya. Apapun jabatan saudara di dalam struktur gereja, mari kita meneladani Yesus yang datang bukan untuk dilayani tetapi melayani, yang merendahkan hatinya taat sampai mati, dan melakukan pekerjaan yang hina, kasar, rendah dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dan yang paling penting, saudara menganggap orang lain lebih utama dalam kehidupan saudara, rendah hati. Itulah teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Mari kita saudara-saudara melihat, tidak mengutamakan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain, itulah yang diutamakan dalam berpelayanan. Sikap sebagai hamba menjadi topik kita ke depan, dan pertama kali kita bicara, Kristus menjadi teladan kita, datang untuk melayani, memberikan caranya melayani, kemudian memberikan keteladanan ketaatannya sehingga mati di kayu salib, dan yang terakhir memberikan perintah, jangan mencari keuntungan sendiri, jangan mencari kepentingan sendiri, tetapi rendah hati. Dan kedua, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh belajar tentang sikap seorang hamba, dan kami boleh melihat keteladanan yang Kau beri bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu dimanapun posisi kami, entah sebagai anggota gereja, entah sebagai pengurus di dalam suatu gereja, entah sebagai hamba Tuhan yang memberitakan firman-Mu, biarlah kami semua
boleh meneladani Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari dengan melayani, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari pujian, tetapi sungguh-sungguh dengan segenap hati kami mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.